Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, anak-anakku kelas 6. Kaifa haluka? Coba yang laki-laki jawab. Bi khairin, alhamdulillah. Kalau yang perempuan, kaifa haluki? Bi khairin, alhamdulillah. Oke, anak-anakku kelas 6. Jumpa lagi dengan Ustazah Wafiq yang akan mengajarkan kalian bahasa Arab pada semester ini. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang kosakata bahasa Arab terkait adiku. Adiku dalam bahasa Arab artinya adalah ayam jantan. Nah, ayam jantan ini kita akan mempelajari bahasa Arab dari anggota tubuhnya. Apa bahasa Arab dari paru, bahasa Arab dari sayap, bahasa Arab dari ekor, dan sebagainya. Akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat! Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari anggota tubuh adikku dalam bahasa Arab. Ikuti dan sebutkan bahasa Arab dari gambar sesuai dengan yang ada di layar kalian. Bahasa Arab dari jambulnya ayam jantan itu adalah urfun. Apa anak-anak? Urfun. Urfun. Ya, urfun. Bahasa Arab dari paruh adalah qornun. Ayo kita ulangi. Qornun. 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 Bahasa Arab dari bulu ayam adalah rishun. Rishun. Apa anak-anak? Rishun. Bahasa Arab dari sayap yaitu janahun. Ayo kita ulangi. Janahun. Janahun. Selanjutnya, bahasa Arab dari ekor adalah zanabun. Zanabun. Apa anak-anak? Zanabun. Bahasa Arab dari kaki adalah rijlun. Rijlun. Apa anak-anak? Ya, rijlun. Bahasa Arab dari ayam jantan adalah diku atau adiku. Adiku. Mari kita ucapkan bersama-sama. Adiku. Latih diri kalian dengan menyebutkan bahasa Arab dari masing-masing gambar setelah ini. Jika kalian bisa menyebutkannya, maka sudah tahu dan memahami bahasa Arab dari masing-masing anggota tubuh ayam jantan. Kita mulai ya. Apa bahasa Arab dari gambar ini? Selanjutnya, nomor 3. Setelah kalian mempelajari kosakata bahasa Arab dari adikku pada materi kali ini, jangan lupa kerjakan lembar kerja siswa atau LKS untuk lebih paham lagi agar kalian semakin meningkat pemahamannya. Terima kasih anak-anak. Don't forget to pray on time and obey your parents. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.